Ya wes. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cambelek. Oke guys, kali ini Cambelek mencari kopiah. Kenapa bahasannya kopiah, Pak? Songkok, mencari songkok, guys. Di dalam kota Krian, guys. Karena untuk buat sholat seperti apa guys, saya guys. Oke. Berbagai macam corak kopi ya guys. Kalau ngeten nggih enggak ada, terus ngeten nggih enggak ada. Gitu mesti mriki kok. Kene sik sing. Lanjut. Tapi ya. Oh, ngeten katanya. Pinten Pak ngeten nih Pak? Dalam? Dalam. 15. Warnane putih, buyeh putih. Enak, lagi. Tamelane aja tamelane. Dalam? Aja tamelane. Seneng kula, nggih remen kula. Seperti ini guys, kopiahnya guys. Ini pun dengan bu. Ana sniki nggih. Rasane sek ya, Bu. Nggih. Ken sibuk kok tak milir sekedap, Bu. Nggih. Nggih lah nggih ya. Lagi pilih-pilih, guys. Nggih. Niki kan sami, Bu, nggih. Sami. Oh, warnane benten-benten nggih. Amit saya ini gila, ini gila. Ah. Oh, ukurannya alip. Gangsal ya. Seperti ini, guys. Ini 8. Ini kisih 8, kabes. Rotok sesek. 6 kan tambah kecilin, Bu, 6, Bu. Oh, 9, Bu, nomor 9, Bu. Ini kan mau kalau coba nomor 9, ini nomor 9. Ini kan nomor 8. Tambah 5.
tambah alit ini ya. Nggih. Ini mboten napa niki nggih pun cuma ati sesek kedik mboten napa. Nggih niki mawon nggih. Nggih niki mawon. Pun niki mawon. Ini guys. Kopi yang dituju guys. Pun niki mawon, Bu. Limbun napa? Nanti. Guys, niki mawon sak rumiyin nggih. Oke, Bu. Bu e. Nggih. Pun nggih. Ayo wis ya. Oke, guys. Semua udah dibeli dari segi pakaian untuk anak. Bahkan juga kopiah songkok untuk saya sendiri, guys, untuk kewajiban seorang muslim. Dan juga menemani istriku yang sedang cari apapun di dalam krian, guys. Oke, saya Jambilek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.